Beberapa pulau di dunia yang memiliki pemandangan indah di sekitarnya terkadang menyimpan kisah misteri bertahun-tahun lamanya. Berikut ini sejumlah pulau di dunia yang memiliki kisah misteri dan cukup berbahaya untuk dikunjungi, dari penjara tua hingga situs uji coba senjata biologis terbesar di dunia. Pertama, Alcatraz, Amerika Serikat. Alcatraz dulunya merupakan bekas kuburan penduduk asli Amerika. Pada 1848, setelah pulau itu diserahkan oleh Meksiko kepada Amerika Serikat, Alcatraz mulai dijadikan sebagai penjara yang hebat untuk mengisolasi para pembelot, pelarian, dan mereka yang dihukum karena pengkhianatan. Kemudian, pada 1933, Alcatraz menjadi penjara federal dengan telah banyak penjahat kelas kakap yang mati di sana. Narapidana, penjaga, ahli dan pengunjung telah banyak yang mengaku bertemu dengan hantu Alcatraz. Kedua, Isola Laggiola, Italia. Pulau Gaiola terletak di lepas Teluk Napoli yang disebut memiliki pemandangan indah. Meskipun memiliki pemandangan yang indah, disebutkan bahwa nyawa dari setiap pemilik pulau ini selalu berakhir dengan misterius atau tragis. Kabar itu mulai santer diyakini pada 1920-an ketika pemilik villa Swiss Hans Braun dibunuh, tubuhnya ditemukan terbungkus karpet di rumahnya sendiri. Sementara, istrinya yang menjadi janda tenggelam di laut tak lama kemudian. Pemilik berikutnya mengalami serangan jantung dan yang lainnya bunuh diri di rumah sakit jiwa. Ketiga, Pulau Daksa, Kroasia. Di Pulau Daksa ini, orang yang dituduh sebagai simpatisan Nazi dieksekusi secara brutal pada 1944. Pada 24 Oktober 1944, partisan Yugoslavia merayakan kemenangan mereka atas Nazi dengan mengumpulkan siapapun yang mereka pikir mendukung musuh, termasuk pendeta dan wali kota desa, Petar Perica. Yang bersalah kemudian dibawa ke pulau di mana mereka ditembak mati dan dibiarkan tanpa terkubur. Penduduk setempat diberitahu bahwa nasib yang sama menunggu mereka jika mereka campur tangan. Sehingga, selama beberapa dekade, mayat-mayat itu tergeletak begitu saja saat ditemukan. Baru beberapa tahun terakhir, mereka akhirnya dimakamkan. Keempat, Vozros Denia, perbatasan Uzbekistan-Kazakhstan. Selama Perang Dingin, Pulau Vozros Denia adalah tempat pengujian rahasia untuk patogen super Soviet yang mematikan. Meskipun lebih dari dua dekade ditinggalkan, warisan mereka tetap meninggalkan jejak dan mematikan. Di sini, merkuri secara teratur mencapai 60 Celsius di tanah berpasir. Pulau itu diubah menjadi pangkalan militer yang paling berbahaya, yaitu fasilitas pengujian senjata biologis. Kelima, Deadman Island, Kanada. Kisah-kisah horor telah diturunkan dari generasi ke generasi tentang situs misterius itu yang dikenal sebagai Pulau Deadman. Sisa-sisa belasan orang telah terkubur lebih dari 200 tahun lalu yang perlahan-lahan muncul di sebuah pulau di Kent. Jasad-jasad itu diyakini milik pria dan anak laki-laki yang meninggal karena penyakit menular di penjara terapung yang dikenal sebagai raksasa penjara yang ditempatkan di lepas pantai Pulau Sepi lebih dari 200 tahun yang lalu.